sampai 8 sampai 6 sampai sampai 8 itu dinobatkan lah Saperudin Perdana Negara melalui surat mandat oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta dengan beberapa koleganya untuk meneruskan perjuangan bangsa Republik Indonesia hingga tersebar sampai ke mancanegara dan dunia bahwasanya Indonesia itu masih ada gitu. Walaupun pada kenyataannya Soekarno dan Bung Hatta itu telah ditangkap dan dibuang ke Bangka. Nah, ketika menerima mandat tersebut, seorang jenderal kalau tidak salah Sudirman itu mengakui bahwasanya Saperudin bahasa lain adalah dari pengganti Presiden Soekarno karena dia yang meneruskan mandat dari Soekarno. Dikejarlah Saperudin mulai dari Bukit Tinggi sampai ke Payakumbuh. Dari Payakumbuh Saperudin lari menggunakan lari dan tanda petik ya, menggunakan rakit, sampailah ke Letan Getah. Nah, di Letan Getah itu kurang lebih keberadaan Saperudin Perdana Negara itu 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Dan di situ diserahkanlah rumah kediaman oleh masyarakat setempat, salah satunya dari salah seorang ketua kita Datuk Mangkudung suku Beliang Pak ya, ya. Tempat Saperudin berdiam diri. Sampai kini rumah itu masih dipakai, masih eksis, itu digunakan sekali setahun khusus untuk bahasa Minangnya naik rumah gadang. Tapi keberadaannya sangat riskan ya, sangat miris kita melihatnya karena keberadaan atapnya yang sudah bocor, jendelanya sudah reot gitu. Nah, harapan kita melalui Musrembang kemarin ini kita jadikan kantor KAN sehingga itu bisa dibuka kembali. Dan harapan jangka panjangnya bagaimana semestinya Kabupaten Pasaman khususnya dan umumnya Sumatera Barat Indonesia itu lebih memperhatikan kepada Kabupaten Pasaman khususnya Nagari Muar Sungai Lolo di Kampung Letan Getah, karena bagaimanapun Saperudin Perdana Negara pernah membumingkan Indonesia ke mancanegara dan dunia kalau Indonesia itu masih ada. Dan sampai sekarang selain dari keberadaan rumah itu bisa kita temui, bukti otentik lainnya yang bisa kita hadapi adalah Bukit Kuning. Bukit Kuning ini adalah bukit tempat berdirinya pemancar radio Saperudin. Dan di situ juga bisa kita temukan ada helaian dan lempengan atau melempengan uang kertas. Itu uang kertasnya hanya khusus beredar di Sumatera Tengah. Kalau sekarang sudah ada Jambi, ada Riau, Pulau Riau dan juga ada Sumatera Barat gitu. Jadi harapan kami sebenarnya siapapun yang pemangku jabatan ataupun stakeholder yang terkait itu bisa memperhatikan Nagari Muara Sungai Lolo. Karena jalan yang bisa kita akses melalui aspal itu kurang lebih 5 kilo. Selebihnya kita akan dihadapkan dengan batu, tanah ataupun lumpur. Gitu. Jangan lagi kita berbicara masuk dari Panti Timur, Sopan, Lanah Botua, sampai ke rumah batu. Ini kalau saya tidak salah, sudah 2 kali warga kita di sana itu melahirkan di jalan, itu pakai tandu. Dan yang paling sedih lagi itu adalah meninggal dunia di jalan karena sangat minimnya akses karena dia ditandu. Nah, sekarang ada semacam pertarungan politik. Saya berharap siapapun yang maju tetap komit dengan pembangunan khususnya infrastruktur untuk Kecamatan Mapat Tunggu Selatan gitu. Mengapa? Antara 74 tahun Indonesia merdeka dan Kabupaten Pasaman ada. Kalau bagi saya pribadi, Kecamatan Mapat Tunggul itu tidak layak bagi saya untuk dikatakan sebagai jalan provinsi, apalagi daerah ini. Jadi kalau kita bertanya, kemanakah kita mengadu? Saya tidak sebutkan ke Wali Nagari, saya tidak sebutkan kepada camatnya, saya tidak sebutkan siapa bupati, dewannya, saya tidak sebutkan siapa gubernur dan dewan provinsi, ataupun DPR, DPRD, DPR RI, ataupun DPD pusat, tidak gitu. Tapi siapa yang mendengar, ya saya rasa
itu telah maklum akan jawapannya. Mungkin itu harapan kami sedikit dari sebagai penyambung lidah dari datuk kita dan juga saya sebagai pendamping desa ini. Menjelang dini hari di hari Rabu bulan Februari ini. Sekian, terima kasih.